Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto kami siang menyambangi Mapolda Jawa Timur. Keduanya memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi tragedi Kanjuruhan. Muhammad Iryawan dan Iwan Budianto tiba di Mapolda Jawa Timur sekitar pukul 1 siang. Keduanya akan diperiksa terkait tragedi Kanjuruhan pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 80 orang saksi dan saksi ahli, termasuk diantaranya 6 orang supporter Aremania. Ini akan meminta keterangan Ketua PSSI, ya, Bapak MI, ya, kemudian Wakil Ketua Umum PSSI. Juga penyidik juga akan meminta keterangan dari saksi ahli dokter Rumah Sakit Saiful Anwar. Ya, ini masih proses. Bahwa proses pemeriksaan ini dalam rangka untuk percepatan pemberkasan.